Ah, bagi link dulu. New screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Apa tu tu? Kau ban kau kan? Baik kau tukar buang nama tu. Merah kau delete nama tu tak suka, saya tak suka kau buang. Oh merah, sekarang kau delete benda ni. Saya tak suka benda ni, nama-nama panggil kat bakal saya tak suka. You nak buat, you buat. Cepat, cepat delete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ni tulis nama ni Hasan Mamti ni sebab aku paling pantang betul. Buang. Tak suka ni. Korang nak buat, korang buat untuk diri korang sendiri. Ini budaya-budaya tau, nama-nama macam ni kan. Kita tak tak berkembang langsung, kita tahu. Waalaikumsalam. Okey. Aduh. Assalamualaikum sahabat-sahabat eh. Alhamdulillah Allah masih memudahkan satu lagi hari untuk kita bersama dalam 3M Forum dan juga 3M Jam Spontan eh. Okey, untuk tidak buang masa lagi, ayo sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat bersama sanak saudara baginda yang hebat-hebat. Ibu ayah baginda yang hebat-hebat, isteri-isteri baginda yang hebat-hebat, sanak saudara baginda yang hebat-hebat, sahabat-sahabat baginda yang hebat-hebat, ayah saya, ayah mentua saya, atuk dan nenek saya, pakcik-pakcik dan makcik saya, sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita, pejuang-pejuang Islam yang kita hormati dan saudara mara kita, insyaAllah. Okey, Al-Fatihah, A'udhu Billahi Minasyaitanir Wajib, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Sahabat-sahabat, adik-adik, abang-abang yang saya hormati. Assalamualaikum. Ya. Ha. Assalamualaikum. Jadi aja. Amin, amin. Okey. Okey, tidak bawa masa lagi. Sebelum saya mulakan, saya punya apa nama tu review tentang, okey, hari ini kita ada review dari satu band yang bernama Real Expedisi, ya. Saya tak nak tahu pasal politik antara peminat dengan dia orang. Saya tak nak tahu. Okey, itu benda korang nak kena handle lah. Sebab itu yang korang minta, itu yang korang dapat. Kan? Industri kan suka macam ni. Ha, so, kemudian kita cerita eh. Kita sambung dari saya punya tiga dulu. Cakap-cakap juga tangan jalan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Firdaus. Amin. Ya. No request please. Ya, ya. Panaskan tangan saya, jari saya dulu ya. Sebentar.
salam sebentar ya, sebentar. Salam. Salam, waalaikumsalam. Sahabat-sahabat ya, waalaikumsalam. Selama kita orang dah berkahwin lima.
Ini bukan sinema saya, ini suka. Smoky blues. Kita pergi blues dulu. This gentle cleansing can... Shut up. Thank you.
Bila nak habis ni? Tak habis-habis lagi lagu ni, panjang betul. Apa tu? Waalaikumsalam Allah. Assalamualaikum. Aku ya hebat biasa ya.
Grup betul aku pula kan. Last call eh, last call. Nah, last call ni bagi lagi satu lagu. Apa lagu 80-an tu korang lah. Ni saya tuju khas untuk korang semua. Berapa dah jam? Okay, kita bagi satu lagu panas lagi, last call. Oh,
Okey. Habis surat. Sekarang mau beli cerita. Smoke on the water. Okey. Alhamdulillah. Semua tak sabar kan? Okey, kalau siapa-siapa ada dengar bising apa bagi tahu eh. Sekejap. Saya nak ambil ni, letak dekat sini dulu. Smoke. Untuk buat lain. Nah, apa kau ingat ni? Okey, sebentar. Sekejap nak pasang mic. Clear, sini clear ke yang ni clear? Ha? Tolong komen mana satu clear, mana satu ada bising tak? Apalah bagi can orang-orang muda lah bagi atas pentas pula. Kita tak usah sibuk-sibuk lah. Saya punya pentas dekat sini je bang. Tak usah susah. Kan? Pentas saya dekat sini je kat rumah saya. Tak payah pergi atas pentas pun tak payah. Okay bro, thank you so much. Ha. Okay, alhamdulillah. Ha, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah. Hari ini kita akan review satu lagi local act ataupun satu lagi artis tempatan. Band tempatan. Okey, mula-mula sekali saya tak nak cerita pasal nama yang sama ke apa ke, saya tak nak cerita eh. Saya cerita pasal itu kemudian saya akan ceritalah pada pandangan saya lah, pada pandangan peribadi saya lah. Sekarang ni saya cerita more review kepada persembahan, review kepada sound, personal individu dan sebagainya. Okey. Tanya kepada penganjur untuk menganjurkan di tempat yang Warisan Hall. Tempat ni tempat Babylon pernah main di situ tahun 2018 tak silap saya. Dan banyak lagi band-band lokal yang main kat situ. Dari sudut bunyi yang ditetapkan di sana, saya confident yang bunyi itu memang boleh deliver lah apa saja pun. Setiap band datang dengan bunyi yang berbeza. Engineer masuk dalam band tu, dia tidak mewarnakan band tu. Tak. Selalu silap. Orang kita silap. Kononnya engineer yang warnakan. Bukan. Band tu sendiri yang warnakan bunyi dia orang sendiri. Okay. So engineer cuma patch, setting, balancing, hantar reverb ke, effect ke, EQ ke kalau perlu. Lepas tu, check your, very important your gain supaya tak peak dan apa sebagainya. Lepas tu, deliver apa band tu dekat atas pentas punya sound. Bukan terbalik, bukan band tu deliver engineer punya sound. No. Tak, engineer yang baik, dia datang atas, dekat situ, dia duduk, jangan banyak cerita. Dia takkan banyak cerita. Dia cuma deliver. So, band mesti datang dengan band yang tahu apa dia nak. Mesti faham apa konsep dia, apa bunyi dia dan sebagainya. Baru dia akan ada satu kelebihan antara engineer dan band. Faham tak? Band mesti datang. Ibaratkan band ibaratkan suara penyanyi lah, kata Jamal Abdillah. Jamal Abdillah datang atas pentas, Datuk Jamal datang atas pentas. Kau kasih dia mikrofon macam mana pun, murah macam mana pun, mahal macam mana pun, engineer kau kasih yang baru start, yang baru naik, baru belajar, yang lama belajar, yang bertahun-tahun, dia tetap keluar suara dia Jamal. Kenapa? Kenapa? Sebab itu source dia. Itulah fakta, itulah yang sebenarnya, yang sepatutnya capture daripada PA system. Itu je. Okey. Apa yang berlaku semalam adalah real ekspedisi
live di Si Jangkang. Okay, saya dapat jemputan khas daripada seorang sahabat yang menganggap saya ni sebagai idola beliau lah. Berapa dulu lagi. Cuma saya berterima kasih lah dari pihak Faris Undertaker yang sudi jemput saya dengan isteri saya pergi sana sebagai tetamu khas untuk menyaksikan band diorang perform apa semua. Okay. Itu saya boleh ucapkan terima kasih daripada hati saya dengan kakak mengucapkan terima kasih kepada Faris dan juga kepada Real Expedisi untuk menjemput saya. Alhamdulillah. Okay. Showcase ini ianya berlaku semalam. Soundcheck bila, sound bila, apa itu semua saya tak tahu. Saya tak ada kena-mena dalam bunyi-bunyian, saya tak ada kena-mena dalam apa saja pun. Saya cuma datang situ, pukul 8.30, 9 saya sampai. 9.30 start, pukul 10 start, saya datang, saya cuma tengok aja. Dan saya ambil video dan saya hantar. Saya tak cakap apa-apa, saya pun tak cerita apa-apa sebab saya tak suka kacau orang lain punya kawasan, memandai-mandai bagi cerita orang itu, memandai cerita, kau sound gitar ni, ini semua saya tak nak cakap. Okey? Jadi, tugas saya diminta datang untuk tengok show. Bukan untuk buat show So, saya datang, saya tengok saja. Saya tak ada bagi apa-apa pun saya tak bagi. Apa yang korang tengok, itu yang korang dapat. Okey? Nanti saya cakap Okey. Dari sudut sound okey, ni saya cakap lah jujur dari sudut sound masih banyak yang boleh diperbaiki lah. Terus terang saya cakap, masih banyak yang boleh diperbaiki sebab apa? Ini saya cakap jujur saya cakap jujur. Dari sound system, dari sudut sound system yang ada dekat Wak Khair ni dengan yang telah tersedia dengan backline-nya, dengan sound system, PA system, dengan engineer, dekat apa sajalah yang ada sementara semalam. Tempat tu memang bagi saya salah satu yang terbaik untuk dewan tertutup. Terbaik. Sebab apa? Wak ni pun dia orang yang sentiasa upgrade. Sound system dia sentiasa upgrade itu, ini. Semenjak kita main kat sana pun, dia melayan Babylon dengan cukup baik. Di mana saya tak kisah amp tu buruk atau apa, saya tak peduli, tapi saya tak nak amp tu macam speaker pecah ke atau saya tak boleh main macam tu bang. So saya waktu tu Wak Khair memang jaga saya dengan betul-betul teliti, dia tahu saya punya perangai, so dia akan bagi saya benda-benda yang terbaik saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada Wak Khair, tanya kepada Wak Khair atas tempat anda salah satu yang terbaik untuk bagi banyak local-local band, local-local artis untuk perform kat sana. Okey. Saya patah balik kepada sound tadi apa yang berlaku semalam dari sudut sound Okey. Diorang pun tahu, diorang akan boleh buat lebih baik. Bila? Di setiap show akan datang. Benda ni berpengalaman bang. Setiap orang mesti hadapi satu persatu. Walaupun mereka telah main di konsert besar atau konsert kecil atau apa pun, itu dulu bang. Ha, apa yang kita makan sekarang, makan belakang itu belakang cerita. So sekarang cerita sekarang. So apa yang saya tengok semalam, first and foremost, separation tak cantik bang. Separation tak cantik. Separation antara equipment ataupun instrumen sangat, yang sini drum sangat bunyi sangat bergema bunyi sangat banyak bergema. Lepas tu bassist bunyi agak solid, agak solid. Tapi dia tak cantum dengan drum tau. Dia tak cantum dengan drum. Saya tengok, ini saya cakap terus terang lah. Ini untuk seorang abang pada adik-adik lah Sebenarnya sound tu dah ada. Tapi corak mainan tu lebih kepada relax saja. Drummer especially tak bagi badan mang. Drama bagus. Untuk main muzik-muzik macam tu, senang lah. Bukanlah susah. Tapi, dia bagus. Tapi, dia tak bagi badan. Dia kena mula bagi badan. Sebab apa dia main, sound tu ada. Reverb, apa, mid, apa semua cukup. Tapi, bila dia bagi, dia tak bagi dengan full force.
You faham tak? So full force you tak bagi, you bagi 60%. Lagi 40% artificial sound. Artificial, maksudnya engineer bagi tambah-tambahkan. Engineer yang tambahkan auto dia entak macam ni. Ha. Dia main macam gini. So bunyi tak ada pergi ke actual punya tone tau. So engineer terpaksa gain, terpaksa naikkan segala-galanya, naikkan untuk dapatkan that actual tone tu. Tapi human tone tak dapat. So ini saya cakap ni untuk next trip lah, untuk dia orang pandai-pandai lah fikir sendiri. Okey, okay. Dari sudut pukulan drum tu dia tak deliver, dia boleh deliver. Itu tanya pada drummer, sebab dia deliver music tu, dia deliver. Tapi the tone tak bangkitkan, semarakkan that actual rock tone tau, ataupun metal tone tu. Mesti kau kena kasih macam kau tengok drama-drama Malaysia yang lain lah. Apa nama, macam siapa nak kata siapa yang main dengan Search Story tu, Atau Kam. Bila Atau Kam masuk dalam Search, dia automatik buka the tone, jadi mampat, jadi padat. Tak boleh dalam show macam ni, you tak boleh baca bang, you tak boleh baca, you mesti hafal, you mesti hafal. Itu bagi saya tak apalah, itu soal hafal ke baca ke, itu pandai-pandai kemudian dia orang boleh fikirlah sendiri kan, itu untuk akan datang lah. Tapi untuk premier show sepatutnya ianya lebih solid lah, lebih solid. Dan kadang-kadang flam, kadang-kadang flam antara bassist dengan drummer tak sama bunyi. Dia bunyi longgar, dia tak tight lah. Itu nanti dia orang akan fikirkan sedikit lah macam mana nanti kemudian kan. Mungkin adakan lebihkan apa nama tu, individu ataupun bassist dengan drummer mere practice. Daripada sudut individu pula. Individu pula. Okey, saya pergi kepada Faris lah. Faris, dia energetic. Dia very energetic. Maksudnya, he's a player yang kalau dia bagi ruang yang betul, daripada best 30 yang pergi kepada best 10 gitaris Malaysia bang. Ini aku cakap betul-betul . Daripada best 30, ini saya cakap tau, daripada best 30 gitaris Malaysia yang ada, kalau dia betul-betul keluar dengan bunyi dia yang betul, keluarkan bunyi dia yang betul, lagi jantan bunyi, lagi solid, lepas tu fokus kepada ketelitian permainan, then dia akan lompat. Dia akan lompat tau, dia bukan pergi macam ni tau, dia akan lompat naik carta tu Faris. Sebab Faris ada benda tu. Dia ada the look, dia ada the gaya, dia ada the performance, dia ada the tone, dia ada. Cuma ini saya nak bagi tahu semalam. Hari ini saya bagi tahulah supaya Faris, okay, you play very well lah Faris. You play bagus. Faris perform baik. Cuma abang minta Faris kaji balik sound Faris semalam. Sound Faris sangat-sangat halus. Okay, walaupun you nak dapat that metal tone, I know, tapi you terlampau scoop the sound. The sound become so tiny tau. Dekat luar dia bunyi kecil sangat. Dekat speaker yang keluar tu dia bunyi kecil. Especially bila Faris solo, walaupun Faris tekan boost dia tetap bunyi kecil. Sayang semalam. Kalau tidak, dia bila rhythm you main, you punya riffing, dia dengar bunyi macam that metal Melayu punya bunyi lah. Kan? Tapi sebenarnya kan, you mesti focus your mid a bit. Abang lagi suka Faris punya sound bila Faris main dengan dulu punya Real Expedisi. Dekat mana main show tau. Tentu Faris pakai kereta tank. Gitar yang sama juga, tak silap bang. Pakai Marshall belakang. Itu, you must get that sound. Itu Faris kena dapat bunyi tu. Then, you will sound a bit better. Okay? Dan Faris memang lebih, apa lama tu, lebih menonjol lah. Lebih menonjol atas pentas. Which is bagus, tapi dalam masa yang sama, dia membenam dua lagi sahabat lain sebagai drummer dan bassist.
sepatutnya dia orang lagi more agresif tau. Sebab lagu-lagu ekspedisi yang saya tengok dia orang main ni, dia orang cover lagu-lagu ekspedisi je kan. Dia orang tak ada main lagu-lagu baru kan. Betulkan saya kalau saya salah lah. Saya dengar, tak silap saya, semua lagu ekspedisi lah kalau tak silap saya. Lagu-lagu ekspedisi macam apa? Ialah metal Melayu. Metal Melayu yang ada groove. Yang ada groove metal Melayu kan. So, memang khas untuk kepala headbang lah. Confirm-confirm, betul tak? Groove mesti ada ni, benda apa. Tapi, kalau mungkin lah, ini mungkin dia orang tak dapat enough practice sama satu band. Saya itu mungkin salah satu sebab. Mungkin kalau lepas ni lagi panjang practice, lagi deep practice, lebih mantap lah, lebih groove lah. Cuma bassist dengan drummer tak ada communicate lah, atau communicate dengan solid. Hopefully you guys boleh can go into it. Paris tolong tengokkan benda ni baik-baik. Abang confident Paris boleh buat dengan kawan-kawan Paris tu. InsyaAllah. Tahniah. Abang ucapkan. Okay. Daripada sudut sound, abang cakap yang tu je lah. You punya effect tone okay. You punya chorus effect, modulation effect, delay, semua okay. Itu abang tak complain. Itu okay. Cuma your drive effect is too tiny. Very small. Kecil sangat bunyi. Lagipun you main 3 orang, 3 piece, kalau gitaris bunyi kecil, you main bagus, tapi you punya bunyi tu, you kena betul-betul explore you punya tone supaya jadi more wide lah. More wide and more ganas sikit dia punya tone tu. Okay? All the best. Basis, sound ada. Sound okay. Cuma mainan tu agresifkan sikit. Jangan manja sangat. You main metal music bang, metal music tak boleh manja bang. Macam bong, saya bagi contoh lah. Bong ni you tengok dia macam orang biasa kerja bank, kerja postman aja kan, kerja itu je. Tapi bila dia main bass bang, dia empuk bang, tali tu dia empuk bang, untuk dapat apa? Takkan dia gila, dia main tu untuk dapat that tone bang. So bila Faris main dengan bunyi berat tangan dia tu, dia main walaupun apa sound tu agak kecil, tapi dia enyak tu membolehkan emergency punya tone tu keluar. So you guys antara bassist dengan drummer, korang main bagus tapi korang punya tone tu tak keluar sangat. Play the bass lah, janganlah main manja macam ni, letak tangan macam ni, main comel-comel, tak boleh, memang tak boleh. So apa yang saya cakap ni ialah, saya tak komplain dari sudut mainan. Korang bagus, main semua korang okey. Lagu ekspedisi tak susah pun, bukan lagu Dream Theater ke apa kan. Tak kan? So, bagi saya itu tak ada masalah lah. Boleh lah. Okey, drum. Yang saya cakap tadi lah. Mechanical sound. Dia belum pergi human tone lagi. Awak main drum tu, awak main, you main bagus tapi you punya tone tak lepas lagi 40%. Kalau you dapat keluar, empuk lah bang, main metal bang. Takkan engineer nak cakap, jangan main kuat-kuat lah. Takkan cakap gitu bang, ini rock show lah bang, ini metal show. Siapa yang cakap? Main kena entak bang, metal kena entak bang. Tak boleh cakap, nak main badan. Main macam ni memang bunyi tak keluar. Lepas tu, engineer terpaksa naikkan mechanical reverb, mechanical delay, mechanical doubler dan macam-macam lagi. Nanti bila kita dengar, separation tak cantik bang. Separation tak cantik. Dia bila you main dengan betul-betul you kasih badan you, separation dah jadi macam natural tau. Engineer senang kerja, terus tolak aje. Nak apa pen ke, nak apa ke, nak itu, nak senang aje untuk dia orang kerja. Okay, pandai-pandai lah korang lepas ni. Vocal, okay. Ini saya nak cakap sikit lah. Vocal kalau, ini saya tahu dia nak impersonate ataupun nak tiru apa nama tu, mungkin tu idola dia sendirilah, siapa nama tu, Mael. Tak salah, benda tu tak salah, tapi ada dah lebih, ini nasihat abang kepada adik lah. Abang kepada adik. Macam inilah saya cakap, terus terang lah.
Industri kita bang eh, industri kita ni dah cukup mundur bang. Dengar baik-baik aku cakap ni. Industri kita ni dah cukup mundur bang. Kenapa? Sebab banyak sangat band macam tu. Macam tu. So korang kena, tak kisahlah apa niat sekalipun, korang ni pemuzik-pemuzik yang bagus. Korang ni boleh membanggakan industri muzik Malaysia bang. Korang mampu banggakan industri muzik Malaysia tau. Industri muzik Malaysia nak tengok pembaruan. Nak tengok pembaruan. Okey, bagi saya penyanyi tu ada style dia. Tapi suara dia terlampau terikut sangat Maela. Kena terima saya cakap ni. Okey, you ada style, you boleh rambut panjang, rupa ada style you bersaja. Apa kata kalau you lebih fokus, yang dah lepas tu lepas lah, tak kisah. Yang dah lepas tu lepas. Apa kata you study balik, you R&D, you kena R&D diri you tau. You kena R&D diri you tau. You kena R&D diri you supaya you lebih keluar daripada acuan tu. So daripada acuan tu you keluar, you dapat bawa satu lagi identiti yang berat untuk band you sendiri. So lama kelamaan, okay, ini dari sudut impersonate real ekspedisi. Apa niat korang, apa korang punya wawasan, apa korang punya manager punya wawasan, itu korang punya personal lah. Bagi saya itu personal problem lah. Sama ada kau nak itu dari, tak ada hal. Tapi kalau boleh lepas ni ataupun akan datang, maybe tahun ni korang get back to your own style. Faris berkemampuan untuk deliver benda tu. Saya yakin. Dan saya tahu dia pun yakin. Dengan sound yang betul, dengan gitar yang proper, dengan satu style yang dia ada style tu tau. Dia ada style. Dia bagi saya dia salah seorang guitar hero tau. Malaysia tau. Banyak orang angkat orang lain, tapi orang lain tak boleh deliver sebaik dia sebenarnya. Sayang kan? Dia tu, banyak orang pinggirkan dan jadikan dia sebagai satu orang yang jadi macam ni, jadi macam tu. Buat apa? Sedangkan dia ada benda tu. Buah tu dia ada bang. Kenapa dia pergi ambil buah orang lain? Dia ada buah tu. Dapat dulu lagi saya cakap dengan dia, Faris ada benda tu tau. Faris must work on. Sekejap eh. So, okay. Itu dari sudut pandangan saya. Nanti saya sambung balik ya. Okay. Alright. Macam ni. Yang dah lepas tu lepaslah. Saya nak ucapkan tahniah kepada penganjur dan band atas kesungguhan untuk praktis dan main. Itu satu pandangan saya ucapkan tahniah. Saya ucapkan syabas lah. Tapi dari sudut lain pula, saya minta ada orang ni kalau boleh sebagai orang lama dalam industri ni dan juga kawan-kawan yang lain yang mewakili industri ni. Industri perlukan band macam ni, tapi band macam ni kena ubah konsep tersendiri. Mungkin lepas ni diorang tidak lagi. Ini nasihat saya lah. Sebagai satu abang lah. Saya cakap terus saja. Saya tak kisahlah. Saya cakap, nama yang you all tahu, nama Real Expedisi ni akan datangkan banyak masalah nanti. Peminat-peminat berpecah belah. Berpecah belah tau. Okay? Berpecah belah. So, let that expedisi be themselves lah. You know? You guys are talented musician what? Korang semua talented musician. Kenapa buang masa jadi macam tu? Betul tak? Kenapa buang masa jadi macam tu? Ini bukan soal cari makan, cari rezeki, nak memuafakat ataupun cerita pasal Islamic. No, dia tak ada kena-mena bang. Islamic values tak ada kena-mena. Kita bertegur dalam apa keadaan pun kita boleh tegur. Kita boleh baik dengan siapa-siapa pun. Betul tak? Cuma
Kalau tahun ni abang minta, inilah abang minta lah sebab korang berkebolehan. Faris berkebolehan tinggi. Basis pun bagus. Apa drama pun bagus kalau combine practice yang cukup dengan penyanyi yang sama. Dengan penyanyi yang sama tak payah clone lagi. Mail tu. Mail ada seorang aja bang. Saya cakap terus terang lah. Mail ni suara dia katalah tak boleh nyanyi ke, boleh nyanyi ke apa pun. Dia, nyanyi, dia naik atas pentas saja bang. Dia bawa aura tu. Dia bawa aura tu. Suka tak suka itu Mail dah buat bertahun-tahun. Awal-awal dulu mungkin orang tak ada ikut dia orang ekspedisi. Macam manager cakap, mula-mula ekspedisi main 35 tahun dulu di Funfair, 20 orang aja. Wakang tu bawa band saya dulu. Yazid Wakang tu bawa band Babylon dulu sebelum bawa ekspedisi. Kita tahulah. Ha. Ekspedisi main 20 orang, 30 orang, 40 orang, 60 orang. Awal-awal. Tapi dia orang berusaha selama 30 lebih tahun untuk sampai ke tahap ni. Siapa minat, sayangkan dia orang. The real people. Main datang macam mana pun dia datang ni, dia ambil mikrofon sampai ke tak sampai ke, kalau sampai tu baguslah, kalau tak sampai tu peminat tetap enjoy. Betul tak? So why waste talent? Why waste talent? Kenapa buang bakat? Korang ni berbakat tau. Korang ni berbakat, sayang. Sayang. Lagi baik korang concentrate. Mungkin korang nak tahu nama real pun boleh. Nama real saja ataupun reality saja. Band mana, band nama apa, band reality. Dah, settle. Korang dah ada talent, korang dah ada followers. Go with your own album this year. Kan? Go with your own album this year. Groom balik band korang ni. 3-piece saja. Satu penyanyi tu dah ada penyanyi yang tu. Cari apa identiti sendiri. Ambil 6 bulan atau 5 bulan duduk dalam studio, cakap dengan manager, bang, bagi kita support sikit, bagi kita studio, bagi kita practice, cari identiti kita. Ah, lepas tu korang practice lah rajin-rajin, buatlah lagu baru, buat lagu sendiri, arrange music semua sendiri, kan. Dan korang muncul balik dalam industri dan terus tegur dalam industri tau. Sebab korang bukan budak-budak yang baru BBNU nak start. Tak, korang dah memang orang lama. Faris dah memang orang lama. Junior kita, tapi korang dah memang consider orang lama. 30 years punya muzik. So memang peminat dah ada, nak bawa korang dah. But why go to this kind of name? Why? Ini abang cakap, minta maaf eh. Abang cakap ni, cakap benda betul. Kita duduk dalam industri, kita bukan palsu-palsu duduk dalam bilik. Bukan eh. This is my industry. Ini pun industri korang. Ha. Betul tak? Ha. Buat apa kita banyakkan benda yang sama, main lagu yang sama, buat benda yang sama, dia tu buat sesama. Yang dah lepas tu dah lah, dah enjoy. Okay, lepas tu nak main, lepas ni korang nak main pun, satu dua lagu, korang nak fikir, korang nak tribute. Okay, tak ada hal, main lah. Tak ada hal. Nak tribute boleh je pun. Ha. But be your own self lah. Be your own band lah. Itu je. Ha, ni nasihat ikhlas saya lah. Semalam saya tak cakap sebab saya tengok diorang, saya tak nak buat diorang rasa apa, hilang semangat kalau saya cakap sesuatu. Saya boleh panggil diorang cakap kat luar. Saya boleh. Tapi biarlah diorang perform dulu. Happy-happy dulu. Ha. Saya tak cakap apa-apa. Saya tengok je semalam. Saya tengok je. Tapi saya fikir satu bahagian saya bangga tau sebab saya dapat tengok seorang performer macam Faris, macam band dia, anggota band dia dapat perform atas pentas macam cara dia orang tu. Tapi dia orang bawa unsur-unsur ekspedisi tu. Sayang seribu sayang. Lepas ni kalau boleh lah terpulang pada diorang, terpulang pada manager, terpulang pada Faris dan kawan-kawan, terpulang. Ini tak ada kena-mena dengan cara permainan korang. Korang bagus, korang memang bagus. Tapi itulah, kita tak nak 1,000 band yang sama dalam industri pusing-pusing bang.
Huh? Of course. No, no, no. Saya kenal dia. Peminat kena tengok apa yang ke depan. Jangan tengok apa yang ke belakang. Siapa yang setuju atau tak setuju, itu hak dia orang. Tak ada paksaan. Saya cakap bahagian saya saja. Kan? Okey, tak apa. Individu wise, tak ada masalah. Individu wise, bagi saya, masing-masing ada pengalaman untuk deliver. Tambah lagi, yang saya cakap tadi pasal sound tu, itu diorang kena perbaikilah. Macam mana? Itu nanti diorang bincanglah mana-mana dengan diorang di diorang sendiri nanti. Mencarilah, mencari. And if can, kalau boleh, next trip atau akan datang, bawa lagu sendiri, satu dua lagu, atau tiga lagu, promo lah. Sayang kan? Inilah masanya nak promo. Atas pentas naik, walaupun bawa lagu ekspedisi, and walaupun bawa lagu-lagu ekspedisi, bawa lagu sendiri sekali, dua tiga lagu ke, kenalkan terus. Kenalkan terus. So, it's very good marketing. Okay. Ini it's about time lah. It's about time to change to reality lah. Real jadi reality kan? Real. Itu about time to change lah. Okay. Semua good musician. Semua good musician, tapi kalau boleh, pergilah ke depan. Tak usah pergi ke belakang. Orang Malaysia bang, kena mula fikir untuk ke depan. Kalau kita nak maju, kalau kita nak maju, kita kena mula fikir ke depan. Kita kena mula fikir ke depan untuk dapat lebih banyak impact untuk industri. Bukan hanya untuk kita, tapi bukan hanya untuk individu tau. Kita mesti sayang diri kita, pasti. Kita mesti sayang band kita. Kita mesti sayang industri muzik kita tau. Ini bukan agenda personal tau. Bukan agenda personal. Personal buang tepi lah. Ini mana, apa pakai agenda personal? Kau tak suka aku, belakang cerita lah bang. Tepi cerita lah. Atas pentas aku ada benda aku nak buat tau. Atas pentas aku ada benda aku nak buat. Aku ada perjuangan aku dengan band aku. Aku nak kena deliver benda ni. Aku tak boleh deliver apa yang kau ambil suka tak suka. Tahu tak? Kita musician, mesti ada satu prinsip ni bang. Play your own music lah. Very simple apa? Play your own music. Nak tribute boleh, nak cover boleh, tak ada masalah. Enjoy lah. Tiga lagi, as a band, you know what I mean lah. Alright. Industry need changes. Tengok eh, nombor 10 saya tulis. Ni, nombor 10. Ni. Industry need changes. Kedepan. Supaya landscape industri muzik kita maju ke depan, bang. Bukan mundur. Okey, saya ambil contoh band Indonesia. Saya ambil contoh. God Bless. Saya tengok, saya tak tahu band apa tau. Tapi saya tengok cerita dia orang. Gitaris keluar, buat satu lagi, Gong 2000. Keluar, majukan nama tu, pak. Dah okey, pak. Dismantle. Tengok tak buat lagi, dismantle. Patah balik, dia ajak Ed Sheeran masuk dalam dan bawa. Ed Sheeran bawa cara dia. Tak perlu bawa cara gitar lama. Dia orang tak kasi. Dia orang cakap, okey, kau bawa cara kau. Kita panggil kau Ed Sheeran. Kita bukan panggil kau En Antonio. So, kau tak perlu main macam dia. Kau main macam diri kau. So, the band become more valuable. Yang lama, bila dia orang main, dia akan main juga. Tapi, bila dia orang main, dia main style baru. Ed Sheeran style. So dia orang bukan nak duduk copycat gitaris lama. Dia tak nak bang. Itu benda kecil-kecil macam ni, benda kecil-kecil macam ni yang tambah nilai untuk ke depan. Dan buat apa kita terjun diri kita, kita pergi jadi macam orang tu. Apa faedah kita dapat? Kita pergi jadi macam orang tu.
Dia dah ada R&D, dia dah ada R&D dia. Dia dah R&D playing dia bertahun-tahun. Ah, itulah dia. Tapi kita yang tak R&D kita, kita perlu beri ikut cara orang. Macam mana? Okay? Ah, that's, itu salah satu daripada pendapat saya tentang nombor 10 ni. About the time to change the reality untuk corakkan permainan kita ke satu tingkat lain. Kenapa saya cakap ni? Kenapa saya cakap ni? Sebab dia orang ni berkemampuan. Ha, apa ni? Tak kisah dia nak main ekspedisi ke, darjah 1 ke, darjah 5 ke, darjah 6. Tak usah pergi lama lagi lah. Band yang lama tengah main. Buat apa kita pergi cari benda yang sama lagi? Betul tak? Deep Purple dah ada dalam tengah main. Deep Purple dah ada dah tengah main. Show. Satu Malaysia, satu dunia main. Berapa kita create satu lagi Deep Purple ataupun Deep Turtle untuk jadi macam tu? Apa reason kita ada? Tak kisahlah kita pengasas ke, pengasus ke, ketua kumpulan ke, kita apa ke, tak ada hal. But why must we go there? Ha. Kenapa kita harus pergi ke situ? Orang dah lukis satu Mona Lisa bang, cukup lah. Kenapa kita pergi lukis Mona Lisa yang sama, lepas tu kita tulis nama kita kat situ? Buat apa? Apa faedah kita dapat? Betul tak? Ha. Cuba kaji balik. Cuba kaji balik. Saya cakap ni based on apa yang saya tengok. Sayang musician-musician berkaliber. Sayang sangat. Diorang ni dah ibarat dipaksa jadikan macam klon. Dipaksa jadi macam klon. Terpaksa jadi dini, dini terpaksa jadi. Padahal dia boleh pergi lagi baik pun. Saya cakap ni, saya cakap ke depan bang, bukan saya cakap ke belakang. Saya tak nak tahu apa yang ke belakang. Kau punya personal agenda ke, kau marah siapa, kau tak suka dia, suka tak marah. Itu kau punya personal. Saya tak nak campur personal bang. Saya tak layak untuk cakap pasal personal. Dia orang tahulah apa yang berlaku. Dia tahu, dia tahu. Masing-masing ada hal nak bantai. Masing-masing. Saya tak nak tahu yang tu bang. Tak kisahlah. Yang penting, sayang. Tiga anak muda ni, anak-anak pemuzik-pemuzik Malaysia yang tiga orang ni, campur dengan penyanyi ni, kalau dia orang boleh tapis diri dia orang sendiri, masuk dalam satu tapisan, perah balik, perah tu maksudnya praktis balik, cari satu arah yang balik, nak main untuk seronok-seronok, setakat untuk nak tribute ekspedisi ke, real ekspedisi, tak kisahlah, buat aja, tak ada hal. Itu di bagi saya, teruskan. Tapi dalam waktu yang sama, buang sedikit masa, buang sedikit duit, manager kena bawa lah. Manager kena tengok ke depan. Oh, band ni sebenarnya berpotensi. Aku tak nak cari satu lagi klon untuk lawan yang tu. Buat apa? Baik, aku cari satu. Aku jaga budak-budak ni. Budak-budak ni berpotensi. Aku anggap dia orang sebagai band yang dengan nama baru, dia orang boleh hiburkan industri, dia orang boleh buat lagi besar sebenarnya. Lagi besar sebenarnya dia orang boleh jadi bang. Ha. Ruang tu besar bang, ruang dalam Malaysia punya muzik besar lagi ada. So baik, kita terima satu pembaruan. Apa Faris, Undertaker, bassist, drummer, penyanyi yang sama, tak payah tukar. Penyanyi yang sama. Sebab dia orang talented. Talented bukan untuk jadi ekspedisi. No. Dia boleh tahu nama real ekspedisi ke unreal ke apa suka hati dia. Tak ada masalah pun. But it's better to be on your own. Sayang, korang ada player yang bagus-bagus lah. Ha. Penyanyi pun aku tengok kesian. Kena tabur macam-macam dalam YouTube. Kau-kau, oi, apa ni jadi Mail, jadi klon, apa ni.
yang sudah-sudahlah, yang sudah-sudah. Dia pun cari peluang juga, dia pun nak, dia pun tahu mungkinlah, dia pun suka nak jadi macam tu. Tapi kadang-kadang bila teguran yang baik, pengajaran yang baik, sedikit ilmu nak bagi pada dia, mungkin dia pun akan tergerak ke hati dia, eh, aku ni siapa sebenarnya? Selama ni orang kenal aku sebagai Mail. Sebenarnya Mail ni siapa? Tanya. Sebenarnya Mail ni siapa? Find your own way. Find your own way. Lepas tu, okay. Duduk dengan band berbincang. Inilah benda betul bang. Saya dulu berhenti main club pasal ni lah bang. Orang panggil saya Gary Moore, orang panggil saya Uli John Lord, orang panggil saya Michael Schenker. Macam-macam nama orang panggil. Sampai saya geli bang. Ha. Saya sendiri rasa malu tau. Orang panggil saya itu. Itu idola saya tau. Diorang-diorang ni nama-nama tu idola saya. Tapi saya tak suka ini macam diorang. So apa cara saya nak buat? Saya berhenti bang. Ha. Saya nekat bang. Saya berhenti main club. Sebab saya, waktu tu club tak berhenti offer kita orang. Sarawak, Singapura, ribu-ribu gaji bang setiap bulan. Saya berhenti, tarik handbrake saya. Sebab saya nak tahu yang depan cermin ni siapa sebenarnya. Saya ni, saya tanya depan cermin, aku ni siapa ni? Orang asyik panggil aku Michael Schenker, Uli John Lord, Gary Moore, siang malam. Aku ni siapa? Aku malu tau. Aku malu tau. Jalan orang panggil aku macam ni tau. Yalah, no doubt lah. Tak kisahlah apa history of them pun. I don't want to know lah. You can say lah, you yang tanam sayur. You yang tahu beras. You yang tahu pokok. You yang tanam. And you tanya diorang, diorang mau ada benda yang nak cakap. So it's never ending story bang. It's always killing each other lah semua. Dalam industri music Malaysia, kita perlukan ni lagi ke? Do we need all this nonsense? Ha? Dalam Babylon bang, senang. Kau tak suka, kau keluar. Kau buat band kau sendiri. So jangan cakap banyak-banyak. Ha. You play, dalam Babylon you main. You masuk, you ikut law. Play with apa yang sistem orang dah tahu. Jangan buat your own system. You think you want to buat your own system, make your own band. Ha. Ha. Sayanglah, sayang. Sayang seribu sayang. Tadi baru saya cakap dengan Paris. Siang tadi saya bercakap dengan dia dalam telefon, kita WhatsApp dan cerita-cerita apa semua. Saya tahu penyanyi bila kau pergi ke arah tu, tak ada orang akan puji kau. Hanya kawan-kawan kau sendiri yang akan puji kau. Kawan-kawan terdekat yang akan puji kau. Tapi orang yang dah duduk dalam industri dia tak akan puji. Sebab apa? Dia orang pun tak nak tengok benda-benda gini. Tu pemuzik kena faham daripada mana pandangan peminat pula. Pemuzik kena respect. Okey, pasal aku kena kutuk eh. Katakan saya lah, saya beria-ria nak jadi Gary Moore, main Gary Moore dari sebiji. Mesti kau orang meluat lah tengok aku. Mesti kau orang cakap, "Eh, abang San ni buat malu kita orang lah. Cerita beria-ria sangat 3M lah bagai tapi main sebiji." Kena tak kena? Kena kan? Aku kena terima lah benda tu. Takkan buat minat nak tengok je. Oh, Abang Sam main Gary Moore sebiji. Sehari boleh lah. Besok dua hari, orang nak meluat bang. So, bila saya main 3M saya cara sendiri, korang nak puji, aku terima. Korang nak kutuk saya pun, saya terima. Journey dah ada nama bang. So, Saya tengok benda ni satu benda yang kalau dari sudut pandangan saya, benda ni besar sebenarnya tau.
dia punya apa ruang untuk kembang tu besar untuk apa Faris dan kawan-kawan ni. Cuma jangan tersekat dengan benda-benda kecil ini. Korang jangan tersekatkan diri korang dengan benda kecil ini. Itulah saya cakap, kita tak boleh cerita pasal rezeki. Jangan bagi alasan cari rezeki, jangan cari alasan agama, jangan cari alasan saya nak berbaik sangka silaturahim. No, ini tak ada kena-mena dengan silaturahim. Tak ada kena-mena dengan agama, tak ada kena-mena dengan cari rezeki. Tak, bagi saya, saya cakap ni, saya ikhlas yang saya mampu. Faris dengan saya baik. Saya dah cakap dengan dia, kita baik-baik Faris. Kita baik. Awak, memang Faris tu hormat saya. Dan saya pun menghormati dia. Saya pun menghormati, tak semestinya dia hormat saya tak perlu hormat dia. Tak, saya pun menghormati dia. Cuma, ini pandangan saya lah, supaya saya tak nak tengok player-player macam dia rugi, bang. Sepatutnya dia diangkat martabak dia, bukan dijatuhkan duduk kat tepi jalan main kat Putrajaya. Kenapa? Ada siapa-siapa peduli waktu dia main kat Putrajaya? Duduk tepi jalan. Ada siapa-siapa peduli waktu dia sakit? Itu ini, waktu dia susah. Ada siapa peduli? Tak ada. Itu kebenaran apa yang berlaku dalam industri Malaysia apa? So why worry? Why worry? Cuma you kena fikir untuk cara you nak mengorak langkah ke depan, bukan ke belakang, ke depan. Saya sebagai orang yang dalam industri, bang, saya tak nak tengok apa lukisan-lukisan yang sama dalam industri. Saya tak nak tengok, bang. Sayang sebab dia orang ada talent, dia orang mampu lukis lukisan cantik dia orang dengan tangan-tangan dia orang sendiri. Why? Why waste your time? Saya rasa korang pun setuju dengan saya lah. Mesti korang pun suka pemuzik-pemuzik macam tu kan. Mesti korang pun suka Faris, nyanyi dia. I mean, kalau bukan dari sudut ekspedisinya lah, mungkin korang pun boleh terima. Mungkin korang pergi sokong tengok show dia. Nama katalah real ke, reality ke. Kan? Tak kisah apa pun. Korang dah tahu, itu Faris lah, band baru dia, band dia. Itu penyanyi, itu band dengan Faris lah. Ada style orang sedang. Jom ramai-ramai pergi support. Bawa pergi show. Penganjur-penganjur dah tahu. Bawa lah pergi show. Macam kita tengok contoh Malisa lah. Malisa. Yang paling baru Malisa. Malisa line up yang itu hari lah. Line up yang baru. Ajak buat line up baru. Apa ajak buat itu betul. Dia tak hidup dengan lagu yang sama tau. Mana-mana pergi menyanyi lagu sama, orang jadi bosan, bang. So apa buat? Ajak buat benda betul, ajak buat lagu-lagu baru. Keluar duit, booking studio, buat lagu baru, rekod sendiri. Itu bagi saya terbaik. Salah satu lagi contoh yang terbaik siapa? Kumpulan Max. Man Max. Itu semua bagi saya diorang ada wawasan. Sekarang main show lah. Bukannya dia buat lagu baru, band baru, tak ada orang panggil show. Main. Itu betul. Itu benda betul. Sebab itu kan saya cakap, man kau buat benda betul. Aku kena cakap. Benda betul aku cakap benda betul, bang. Takkan man membuat me, abu pun buat me, mus pun buat me. Nak jadi apa? Sekarang yang pegang me, abu dengan yus. It's okay. Dia orang tak keluar. Teruskan. Mus pun gentle keluar. Bawa nama Mus. Alamak, dia nama dah cukup besar lah, bang. Dia nak bawa me nama apa lagi? Tak perlulah. 30 tahun tali pinggang dah duduk lah, bang, sini. Kau nak pakai tali pinggang baru ke? Kau dah pakai tali pinggang bakal besar kot.
Yeah, new band, new material lah. Sayang, babe. Industri kita perlukan band-band macam ni. Player-player macam ni. Saya bukan kata diorang. Saya puji diorang sebenarnya. Saya puji diorang. Sepatutnya diorang diangkat tau. Dalam ekspedisi yang rekod album eh, sama ada orang nak suka Mael atau orang nak suka Ali, itu dia orang peminat main choice. Peminat main choice. Sampai satu hari nanti dia orang bangkit ke, dia orang bangkit ke untuk buat dia orang main style ataupun nama tersendiri dia orang, itu terpulang. Tapi jangan spoil industri ni dengan buat biskut-biskut tau. Kita tak nak biskut bang, kita nak acuan bang. Acuan tu biar betul. Yang keluar tu biar sahih. Ah, ni dia. Tersendiri dia, cara dia. Sebenarnya ruang tu banyak lah bang. Ruang tu banyak. Jangan takut. Bagi saya, jangan takut. Oh, nanti aku buat, nanti kan tak ada rezeki lah. Tak ada peminat. Kalau saya, saya gamble bang. Kalau saya gamble. Saya lagi suka buat saya sendiri. Apa yang korang tengok saya main hari-hari ni bang? Saya main cara saya lah bang. Ya, yeah, itu betul tu. Itu betul. Betul. Kan saya cakap, Indonesia, band Indonesia jadi satu benchmark lah. Dahsyat bang dia orang, dahsyat. Itu betul. Ha, tapi kalau kita rasa kita dah pandai, kita rasa kita dah bagus, kita rasa kita duduk bawah tempurung, kita tak nak buka tempurung kita, kita jadi mundur lah. Ha, cuma saya minta peminat-peminat terus bagi ruang kepada Faris, drama dia, basis dia dengan penyanyi dia untuk tukar landscape pemikiran diorang dengan landscape karya-karya diorang yang terbaru keluar. They can be big lah bang. Ah, itu dia, Iba. Iba Farif, itu betul. Bagi saya, it's more personal agenda lah. Personal. Kenapa kita mundur, bang? Kenapa kita industri mundur? Sebab kita selalu bawa personal problem. Ha. Kita selalu bawa personal problem. So, kita bawa selalu personal agenda. Kita tak boleh move on, bang. Betul, Azian? Betul. Saya boleh tala je kalau saya nak pun. Tapi saya bukan buat forum saya untuk tala orang, bang. Saya bagi pandangan saya seikhlas mungkin. Sebab saya sayang dia orang. Dia orang boleh pergi ke depan. Kenapa ditarik ke belakang? Why? You can still play. Bukannya saya suruh you jangan berhenti main lagu ekspedisi. You mesti boleh main kalau you nak bawa. Walaupun you ada lagu sendiri, you ada 10 lagu ke apa. You pergi atas pentas, you nak tribute sebab lagu tu ingatkan nostalgia you all. You bawalah 2-3 lagu dengan cara you all sendiri. Rearrange baliklah. Rearrange baliklah. Yeah, of course. Saya pun ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, peminat-peminat semualah. Korang semua very good lah. Korang bagi apa satu komen-komen yang baik, tanya salut bersahabat-sahabat. Dan ya, saya sayang industri saya in. Saya tak nak tengok biskut-biskut, saya tak nak. Apa lagi, dulu lagi saya tak suka benda gini. Why? Sebab sayang. Kenapa kita kena ada macam ni sedangkan kita boleh ada yang bagus-bagus, betul tak? Dan dia orang ni bagus-bagus. Kenapa di-create jadi macam tu? Why? Saya harap dari sudut sound pun diorang boleh berubah lah.
berubahlah bunyi itu ke tempat yang lebih lebih matang lah bagi saya, lebih matang, lebih baik, lebih besar dan sebagainya. No, saya tak nak cerita pasal Babylon. Kalau tak ada cerita yang baik nak cerita, saya tak nak cerita. Buat apa? Sekarang ya saya cerita sebab saya kongsikan pengalaman sikit. Apa yang berlaku, macam mana kita susah, senang, macam mana kita hadap dengan komposer luar. Saya kena cerita. Itu patut saya cerita. Tapi soal saya nak, orang nak marah dengan saya nak marah orang dalam studio, saya pernah cerita dengan orang ke? Sebab itu, itu personal bang. Itu personal. Apa yang korang punya pendapat tentang band performance semalam tu, saya menghormati korang lah. Eh? Cuma jangan komen yang kasar-kasar lah. Kan? Bagilah sedikit ruang. Eh? Saya pun boleh bang. Saya kalau smash bang, susah telinga kau nak naik. Kau-kau saya bagi bang. Tapi itu dulu. Sekarang saya dah ubah sikap saya. Saya nak tengok landscape kita ke depan. Saya nak tengok landscape kita ke depan. Siapa suka tak suka saya itu, itu personal problem dia orang lah, bukan personal, bukan masalah saya. I got nothing to go against you. Aku tak ada kena-mena dengan kau. Cuma sebagai orang yang memerhati dalam industri ni, orang yang duduk dalam industri ni, berubahlah kalau boleh. Apa yang korang pegang ni ialah band yang berkaliber. Anak-anak pemuzik yang berkaliber. Jangan mundurkan dia orang lah. Itu je lah aku boleh cakap. Pandai-pandai lah. Sepi. No pain, no gain abang. Itu je. Saya pun tengah belajar bang. Saya pun masih teringin nak buat sesuatu. Bukan mudah tau, bukan mudah tau nak tengok pembaruan, nak bawa anjakan paradigma tu ke atas. Kan? Diorang dah kena buat, diorang nak main. Teruskan bagi saya itu hal diorang lah. Saya dah cakap. Tapi diorang kena start lah buat lagu-lagu sendiri dah. Mungkin dengan ada karya sendiri, mungkin ada karya lama-lama diorang dah ada kemahuan untuk tukar nama. Cuma jangan guna alasan agama, jangan guna alasan silaturahim, jangan guna alasan rezeki lah. Kita nak berbaik dengan orang, kita boleh baik dengan orang tak payah tunggu raya bang. Okey, kalau kita nak baik dengan orang tak payah tunggu raya. Telefon angkat je. Hello, assalamualaikum. Bro, kau ingat aku tak? Alamak, apa hantar kau dengan aku tu? Ilek-ilek abu, kita okey-okey lah, kosong-kosong boleh tak? Alamak, kita jumpa tertarik. Tak payah tunggu raya bang. Kalau kita ikut perasaan kita bang. Kalau aku lah nak ikut perasaan aku bang. Dah lama aku duduk jail lah bang. Kalau lah aku nak ikut perasaan gila aku daripada dulu ni. Sebelum saya main muzik bang, saya ni memang orang yang tak baik bang. Kalau saya nak ikut perangan-perangan saya, dah lama saya duduk dalam lokap bang. Lama sangat duduk. Tapi, bila kita bercampur dengan orang, ada orang yang pergi masjid, ada orang duduk sini, ada orang polis, ada orang askar, ada orang macam-macam benda kita boleh belajar. Yes, correct. Macam-macam benda kita boleh belajar. Kita boleh lupakan kesilapan orang lain. Kita boleh memaafkan. Hati kita terlupa, kita taut balik bang. Tutuplah balik dengan salju ke, tutup. Jangan ikut sangat perasaan. Dia membunuh kita nanti bang. Kalau kita dah dapat sinar agama dalam badan kita, apa ia ajar?
Forgive and forget lah. Forgive and forget. Jangan forgive tapi tak boleh forget. Tak sampai mana level tu. Forgive and forget. So hati pun tenteram, tidur pun nyenyak. Tak apalah, siapa yang tak suka tu. You know, asalkan you nak buat Babylon ke apa, you nak buat siapa itu, tak ada hal. Cuma jangan buat Babylon saja. Up to you lah, up to you. You rasa you nak bangga jadi macam tu, you buatlah. Ah, tak apa, saya tengah cerita pasal benda ni bang. Saya tak nak lompat sini. Ah, tak apa. Kita cakap ni untuk, saya cakap ni untuk tengok fakta lah, tengok fakta tentang siapakah pemuzik ni. Faris saya kenal dia bukan baru tau. Dan dia tak praktis cekai-cekai, dia tak ada tau. Dia pun orang yang rajin praktis. Dia pun rajin tanya, rajin nak belajar itu ini. Tapi bila saya tengok dia duduk dekat, saya pergi tengok dia main dekat Putrajaya tu bang, dekat tepi jalan, saya rasa marah tau. Dia tak tahu bang, saya marah bang. Saya cakap dengan dia, Faris tahu tak? Bagi abang, Faris ni salah seorang dari 30 gitaris terbaik Malaysia tau. Ya ke bang? Menangis dia. Ya ke bang? Alamak bang. Saya cakap, abang tak cakap main-main Faris. Abang cakap benda betul. Kau ada karisma tau. Kau ada performance. Kau boleh deliver tau benda tu. Tapi sayang tau. Sebab kau terlampau mengikutkan orang sangat. Dapat dulu lagi orang make use of dia. Pakai. Perah cukup-cukup. Lepas tu tinggalkan. Sedangkan dia tahu benda tu problem. Ini music Malaysia bang. No one bother about you sebenarnya. They want to do something is about personal ataupun untuk duit. So yang mati siapa? Artis yang matilah. Di Indonesia, no. Kalau penganjur tidak baik bersama dengan artis, artis belah macam tu je bang. Tak, saya cuma nak tengok kebenaran bang. Sayang. Industri kita, pasal itulah industri kita ni jadi macam mundur tau. Saya dah habis lah cerita pasal ni, review ni saya dah habis. Ni saya buka sikit lah. Peter ni. Kalau kata Faris perform semalam dengan bunyi yang betul-betul deliver, dan bandmates dia yang dua orang lagi tu hidup watak dia macam Faris, dia orang dah duduk lah bang sebaris dengan band-band popular ni. Buat lagu je. Apa yang tak ada, cuma lagu je. Lagu dan identity music tersendiri. Itu saja yang tak ada. Kalau ada yang tu, settle sudah. Siapa manager yang percaya pada bakat dia orang, kena invest balik. Reinvest balik. Duit, masa, groom balik dia orang, set up studio, practice, bawa dia orang betul-betul. Baru kau nampak lah, munculnya satu lagi bintang-bintang yang bakal mewarnai industri Malaysia bang. Tadi saya cakap dengan Faris dalam telefon, korang boleh check WhatsApp saya. Faris, abang tahu pasal dalam industri ni siapa yang diamond sebenarnya.
Waalaikumsalam. Abang cakap, abang tahu siapa yang diamond? Ya ke bang? Faris salah seorang daripada diamond yang abang cakap. Berapa saya nak tipu? Saya dapat apa? Dapat duit ke? Orang ada orang bankkan saya duit ke? Saya tak berapa kenal dari sudut personal lah bang. Tak. Ha. Tak. Ekspedisi saya kenal lama wakang. Yazid. Manager ekspedisi yang dengan main tu. Itu saya kenal sebab dia bawa Babylon Funfair sebelum dia bawa ekspedisi. Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suka tak suka, kita kena terimalah. Kita kena buka pembaruan ni lah. Waalaikumsalam, Yang Li. Manager kita. Ya, ya. Thank you. Kalau aku jadi tak apalah Albert, apa yang dah lepas tu lepaslah. Anggaplah apa-apa yang nak buat tu apa satu benda yang boleh mematangkan dia orang lah. Ha. Yalah dulu ekspedisi berarti kat studio kita orang apa? Kat pertama dulu. dia orang tak ingat ke? Ha. Sayang, sayang. Itu ya saya tak korang faham benda ni. Cakap macam band Melissa, eh. Band Melissa, dia orang bangkit daripada kesilapan-kesilapan telah lalu. Dia orang tahu kebanyakan recording dia orang tak main. Dia orang tahu apa? Tapi sekarang dia orang ubahkan benda tu sendiri. Dia orang perbaiki hidup dia orang. Cantik. Black main, gitaris main, ajak main, penyanyi-nyanyi sendiri. Itu yang akan naikkan landscape industri muzik Malaysia. Alamak. Power nak stop pula. Sekejap eh. Kan bateri nak habis lah. Itu yang akan naikkan industri muzik Malaysia. Cuma jangan bawa personal problem lah. Betul tak? Cuma jangan dengki kianat sesama sendirilah. Bila satu band tu maju dengan nama dia orang sendiri, nak buat lagu sendiri, pergi ke depan, Waalaikumsalam. Jangan dengkilah, jangan kianat. Doakan aja. Ha, macam Melissa yang baru kan, dengan ajak, dengan gitaris, dengan Black, dengan si apa nama tu, penyanyi tu. Aim. Kita sepatutnya doakan. Lepas tu jangan timbulkan isu ni, kawan tak best lah, kau lupa diri lah itu. Ini semua apa macam cerita ni? Sampai bila kita nak fikir macam ni? Sampai bila kita nak jadi tak sihat macam ni? Hmm? Macam budak-budak lah. Hehehe. Tak, sebenarnya gini. Satu bahagian kita faham, setengah orang dia terluka sebab mungkin dilupakan ke apa. Itu saya faham lah benda tu. Tapi dalam pengorbanan
Itulah asas dia. Bang, saya pernah ajar orang banyak lah bang. Saya pernah ajar orang banyak tau. Tak ada satu orang pun yang telefon saya. Cikgu, terima kasih eh. Saya ucapkan terima kasih cikgu. Cikgu, cikgu, betul saya, saya. Tak ada bang. Korang tahu siapa yang panggil saya? Siapa yang angkat jasa saya? Tahu siapa? Apa tu? Saya tak ada ajar dia apa-apa pun. Dia pergi dekat Tesco, dekat dekat apa ni. Dia boleh panggil saya dalam telefon. Bang, hari ni saya perform dekat sini bang. Saya nak abang datang. Saya nak cakap dengan semua orang, peminat-peminat. Abanglah idola besar saya. Korang tahu tak betapa besarnya hati saya? Dia angkat saya dekat atas pentas bang. Dia bawa saya, dia panggil saya naik atas pentas bang. Abang Hasan tolong main atas. Depan orang dia angkat tangan saya, dia cium, oh, cium tangan saya atas pentas bang. Saya senyum macam ni bang, tapi hati saya nangis bang. Hati saya nangis bang, sebab apa? Saya bangga dengan dia. Apa ni satu dia tak payah buat-buat lah. Orang yang tak buat-buat, dia orang yang ikhlas ni lain bang. Tapi ramai yang lupa. Ramai yang lupa. Apa ni? Dia tengah charge memang macam ni lah. Ya. Yeah. Saya kalau saya buat Babylon baru dengan line up baru, saya cari orang yang style baru bang. Saya tak nak main macam Metal Fire, Five Freedom, saya tak nak. Korang cerita apa, korang main pasal, aku tak boleh lah bang. Aku buka buku baru bang. Aku main lagi, sama ada lagi gila, ataupun tak nak main. Itu je. Lepas ni kalau Babylon keluar balik, korang tunggu je lah nasib. Aku paduk kau-kau bang, aku tak peduli. Aku main sesuatu untuk diri aku bang. Aku bukan main untuk orang lain. Aku main untuk diri aku. Aku, kalau aku puas hati, orang lain mesti puas hati. Kalau aku tak puas hati, orang lain puas hati buat apa? Aku tak main muzik untuk dia. Kenapa pula aku kena main muzik untuk dia? Bal, tahu tak? Aku main muzik untuk diri aku lah. Ini band aku apa? Aku yang form band ni apa? Siapa duduk dalam kau ikut je lah. Tak nak kau pergi buat band sendiri lah. Tu je. Aku tak ada masa lah bang nak layan masing-masing punya kremek. Nak itulah, nak ini. Oh tak boleh, aku tak boleh main. Aku nak, tak boleh main balik lah. Senang kan? Kau nak suruh aku buat apa? InsyaAllah, insyaAllah tahun ni, insyaAllah tahun ni. Tak boleh bang, beranak ni nanti. tahun ni Babylon insyaAllah dengan saya main instrumental. 3M instrumental saya tahun ni insyaAllah. Korang doa-doakan aje lah. Saya sihat, Allah memudahkan. Saya tak berani janji macam-macam lah bang eh. Ganas ke apa, saya tak berani janji apa-apa. Tunggulah saya rekod dulu. Love you too, brother. Itu je saya nak, apa, sahabat-sahabat. ni macam-macam pun, tengok. Amin, terima kasih, terima kasih. Saya pun ada juga tingin nak buat satu show. Macam mana peminat cakap tu hari kan, saya nak buat apa show lah, show time, concert, mini concert. Saya nak panggil sahabat-sahabat saya nak panggil gitaris-gitaris yang boleh perform. Perform juga anak-anak muda. Malam kita tibai lah bang, itu je. Of course material baru brother. Korang ingat aku nak keluar balik Metal Fire ke? Tak ada lah.
Mata Fire sudah 35 tahun sudah berlalu pergilah bang. Saya masih respect lagu tu sebab itu bawa Babylon sampai hari ni orang kenal. Itulah. Fire for Freedom, Mata Fire, Api Cinta. Ini tiga, itu tiga lagu orang kenal kita. Ha. Tapi saya sebagai orang yang duduk dalam industri ni, saya tak nak recreate balik Mata Fire bang. Thank you. Senang aja nak duduk sebelah saya, senang aja, tak payah susah. Siapa rajin nak praktis mai, siapa nak merengik tak nak ikut tuasa buang masa aku lah. Itu je aku boleh cakap. Tipu. Itu dulu lah. Itu dulu main cerita lah. Sekarang kita nak buat something lagi lagi baik lah. Lagi ganas, lagi baik lah. Tunggulah, cakap pun tak. Cakap kan orang cakap, anak bangsa menipu. Doakan aja, doakan aja. Apa yang korang tengok saya 3M hari ni, saya berlatih untuk diri saya sebenarnya. Untuk saya kenal instrumen. Sebab bila saya rekod, saya tak nak buang masa bang. Saya satu orang gitaris yang masuk dalam studio, saya tak buang masa. Bekerja-kerja saya tak buat bang. Tak. So ini adalah medan saya untuk saya praktis diri saya. Ini dia medan dia. Ha. Ah, pada siapa-siapa yang nak support bisnes ni, bolehlah support t-shirt ke apa-apa kan. Ah, tu bolehlah. Ah, siapa tak, ah, saya ni untuk raya ni, untuk bulan puasa raya ni saya dah buat apa nama tu untuk apa nama? Capal. Ah, capal lah. Capal ada satu songkok ke capal ke? Ah, siapa-siapa nak order? Dah banyak kali dah aku bagi 3M nombor tu, pening kepala aku nak bagi 3M. Ha. Saya tak ada niat langsung untuk saya nak jatuhkan sesiapa, tak ada. Saya cakap ni, saya cakap terus, saya cakap sejujur yang mungkin, saya cakap seikhlas yang mungkin. Benda-benda yang saya nak sampaikan ni yang keras, saya tapis dulu bang. Saya tapis. Sebab apa, ini bukan tempat untuk saya cakap. Bukan. Di talk shop tak adalah. Korang kena order dengan saya terus. Ha, saya bukan, saya tak ada, saya bisnes ni personal bang. Tanya untuk nak support saya punya makan minum, bayar sewa rumah, itu je. Itu hari saya dah bagi, siapa yang nak order, order lah. Siapa tak nak, tak apa. Tak apalah, siapa nak koyak ke, rabak ke, saya tak boleh buat apa-apa lah bang. Kita kena move on lah. Kita kena move on. Sauklah cabaran ni, perbaikilah diri. Apa? Perhalusi apa yang saya cakap. Lagi sekali saya ulang. Diorang adalah pemuzik-pemuzik yang bagus. Dan kita berbangga dalam Malaysia ni ada pemuzik-pemuzik yang bagus macam diorang dan boleh diperbaiki ke depan. Boleh dipadatkan, boleh ditegurkan, boleh disolidkan ke depan lagi. Bagi ke depan lagi. Ha. Banyak yang perlu diperbaiki sebenarnya. Banyak. Saya tak nak cakap detail bang. Ha. So, sendiri mengingatlah, sendiri mengingat. Go. Pergilah, carilah ilmu-ilmu tu. Berjumpalah dengan banyak orang. Pemuzik-pemuzik Malaysia ni ramai yang bagus-bagus. Pergi cari. Ha, yang drama, pergi jumpa drama-drama bassist, gitaris, pergi cari. Penyanyi-penyanyi, pergi cari. Nak ilmu, buat lirik, buat lagu, melodi dan sebagainya. Ha. Ha. Tak apa. Kita macam cakap ni, macam hidayah juga. Kita boleh cakap, orang tak nak berubah, itu bukan kemampuan kita. Allah SWT yang kemampuan bang. Saya cakap, tak semestinya dia ubah untuk saya. Tak payah.
Dia orang kena ambil masa dia orang ubah untuk diri dia orang sendiri, bukan untuk saya. Saya dia orang tak perlu ubah untuk saya, bang. Ha. Thank you. Thank you, Tuan Nai. Thank you. Besok belanja Tuan Nai 10. Toral. Kenapa saya pilih untuk duduk dalam rumah saya seorang-seorang dan perform macam ni hari-hari? Kenapa? Sebab ini cara saya untuk merubah landscape permainan saya. Orang tak tahu, bang. Apalah bangsa dengan 3M dia pergi jahanam dengan lagu orang. Susah sangat ke aku nak copy lagu orang ni? Susah ke? Bang, ni celah gigi aku lah, bang. Aku tak bohong lah. Tapi aku dapat apa? Cuba korang fikir aku dapat apa? Satu, aku dapat bosan. Aku tak boleh main cara aku. Aku kena main cara orang lain pula. Dah lah tu, main cara orang lain free pula tu. Boleh, nanti Raja ke Roja ke, tak ada hal. Nanti saya akan review one by one lah. Cuma saya minta lah semua adik-adik, abang-abang dan juga bukan pada band tu saja, kepada banyak-banyak band-band lain yang nak mula dikenali sebagai band lain, patah balik ke pangkat jalan, kenali dia sebagai band sendiri. Malaysia ketanusan bakat macam ni, bang. Bang, gitaris kat rantau Asia ni, gitaris negara mana yang music sound dia semakin advance? Senang aja, bang, jawapan dia. Jepun, tahun ujung 70-an, 80-an, dia orang dah maju ke dunia. Jepun. Sekarang, 20 tahun dah maju ke dunia Indonesia, bang. Relax lah, Albert. So, siapa yang nak melengkapkan industri muzik Malaysia ni, nak masuk dalam industri muzik Malaysia ni, bawalah satu pembaruan. Jangan cerita, bang, 80-an. Rasa cerita dah. Korang bukan hidup dalam 80-an. Korang takkan hidup dalam zaman aku. Tapi aku hidup dalam zaman korang. So, apa aku nak buat? Nangis? Oh, main macam dulu juga. Nak main macam dulu. Masih sombong, masih ego. Nak main macam dulu juga. Tengah tunggu Abim ni. Bapak dia dah telefon video call dengan saya. Abim dah video call dengan saya dah itu hari. Okey. So, siapa yang boleh move on, siapa yang tak boleh move on, itu hak masing-masing. Kita tak nak sentuh yang tu. Itu pandai-pandailah dia orang fikir, pandai-pandailah dia orang kaji baik-baik. Sayang apa? You gonna waste talent. Malaysia needs talent, not copy talent. Itu kena faham. Nafihan, sebab dia orang mentality dia orang gagah, bang. Dave Mustaine tak perlu jadi Hetfield. Megadeth tak perlu jadi Metallica. 10 tahun lagi, lambat lagi, bang. Lambat lagi, bang. Not 10 tahun. Nak dapat dalam Asia pun mungkin makan masa lagi 20 tahun. Saya cakap ni kebenaran. You kena fikir. Bukan sebab you boleh main tapping macam main Alan sepiji, orang akan cakap you back guitarist. You boleh main mamtin sepiji, orang cakap you back guitarist. Bukan, bang. You akan mundur ke belakang lagi. You akan mundur. Suka tak suka, mamtin makin-makin mundur ke belakang. Semua gitaris-gitaris lain, semua akan maju ke depan. Mamsin orang akan kenang dia sebagai sejarah dunia. Walaupun dia mundur ke belakang. Dia tak boleh main laju lagi macam dulu. Gitaris muda sambil tidur main macam dia, bang. Sambil tidur. So, move on lah, move on. Paris Undertaker, drummer, bassist, penyanyi, empat orang ni ada talent. Ada talent yang jangan dipersiakan. Negara kita, industri kita memerlukan talent baru macam diorang ni untuk
apa perbaiki baru landscape industri Malaysia. Walaupun dia orang semua orang-orang yang dah lama dah, tapi dia orang kena ke depan untuk bawa. Ha. Real ke, reality ke, apa pun boleh, tak kisah, suka hati dia orang, boleh je. Dan bawa karya-karya dia orang sendiri. Dia orang nak bawa lagu ekspedisi sebab minat ke apa, suka hati dia orang, tribute, boleh je. Suka hati. Tak semestinya dia orang tak perlu bawa. Dia orang boleh bawa. Bawalah style dia orang. Katalah nama band dia Mangga. Katakan nama band tu Mangga. Ada muzik tersendiri. Bila bawa lagu ekspedisi, bawa style Mangga. Kau tak perlu buktikan pada ekspedisi, kau boleh bawa lagu ekspedisi sama macam orang. Apa kau dapat? Kau dapat apa? Yang saya-saya yang main ekspedisi awal-awal dia orang. Yang main Scorpion, ialah Scorpion bukan saya. Kalau saya boleh main sebiji nota pun, kalau Scorpion tengok saya pun dia akan cakap, kesian kau ni. Tak ada cara lain kau nak main ke? Ha? Ha, kan? Nak bawa lagu dia orang. Ha. No, I just want our musician to go up. Not go down and duduk kat bawah, melepek kat bawah. Saya tak nak, bang. Rugi kita, bang. Industri kita rugi. Industri Indonesia berebut-rebut. Semua nak ke depan. Semua nak ke depan. Tak ada band pun nak jadi macam God Bless. Tak ada band pun nak jadi macam siapa, Idani. Tak ada band pun nak jadi macam Dewa. Adakah jadi band macam Dewa 19 yang kedua? Ada? Tak ada, bang. Semua bangkit ke depan. Semua bangkit ke depan. Siapa penyanyi-penyanyi yang masuk dalam apa dalam apa Dewa 19? Berapa orang menyanyi? 3 orang, 4 orang datang atas pentas nyanyi semua suara asing-asing. Suara style sendiri. Style sendiri, gaya sendiri semua. Peminat penuh je, bang. Kenapa boleh? Kenapa kita tak boleh? Sebab apa tahu? Pemikiran kita, kita tak nak berubah. Ha. Of course. Now, good or bad, kita bukan judge. Saya cakap ni, bang, berpandukan pada pengalaman sedikit yang saya ada ni, bertahun-tahun produce, buat konsert, kan? Macam-macam lah saya jaga daripada dulu lagi. Kan? Konsert kecil, konsert besar, sampai 75,000 orang konsert datang mereka, kita dah main dulu lah, bang. Ha? Pasal tipu kita lah pasal benda-benda gini. Itu je aku boleh cakap. Ha? Thank you, Zola. Ha. Semua band di Indonesia ada style tersendiri. Semua gitaris ada style sendiri. Muka lain-lain, style pun lain-lain. Kenapa dia orang boleh, kenapa kita tak boleh? Kenapa kita tak boleh move on? Sejak tu hari saya tengok ada dalam, apa nama tu, gitaris Malaysia buat dua tiga apa nama tu, macam collab ramai-ramai 40-50 gitaris. Itu bagus. Semua ada style sendiri main. Macam tu lah, bagus. Ni kalau seorang main seruan, 1,000 orang main seruan, untuk apa? Mangkidal ada seorang aja, bang. Kenapa kau nak jadi mangkidal lagi? Cukup lah ada seorang tu sejarah. Kalau korang suka dia, tak perlu jadi macam dia. Jadi macam dia korang je. Okay? Saya dah nak stop 12:30 dah. Itu sahabat saya, bang. Kita kadang-kadang tak bersamaan dalam muzik, saya dengan Kidal. Tapi tetap kita respect each other.
Saya akui, he's one of the best. He's one of the best Malaysian guitarist yang ada. Of course, saya respect dia. Dan korang pun tahu dia pun respect saya kan? Okey, tak apa. Nanti saya buat show saya nanti, korang ramai-ramai support eh. Mini concert saya buat nanti tahun ni kalau ada. Tiket tak banyak, tak mahal lah. Tak mahal. Datang support lah. Saya bukan artis popular bang. Saya orang biasa bang. Gitaris kampung. Tak, saya nak cakap macam dia orang ambil show banyak-banyak. Ramai orang saya tak boleh bang sebab saya tak ada benda tu. Saya tak ada benda tu. Saya tak ada popularity tu, saya tak ada. Untuk bawa crowd datang, so susah nak cakap lah. So saya cuma boleh cakap saya nak apa, kalau saya buat mini concert ni, saya nak bantuan daripada kawan-kawan untuk datang support lah. Bukan hanya saya seorang, saya ada kawan-kawan lain untuk sama-sama kita nak enjoy. InsyaAllah bunyi tu, nak cakap jamin tu, takut nanti cakap sombong pula. Tak nak lah, takut juga. InsyaAllah lah, insyaAllah. Kalau ada rezeki, Allah nak bagi. Sound nak baik, Allah nak bagi, baiklah. Kalau tak bagi, baik, tak baiklah. Tak tahu nak cakap apa. Semuanya kita serahkan kepada Allah SWT. Okay. Dari sudut kaset release, ya. Tapi dari sudut show, tak ada. Singapura kita tak pernah main. Tapi a lot of Singapore fans are with us. They belong. Singapore are good listeners. They know. So, okay guys, saya minta maaf pada sahabat-sahabat dalam Real Expedisi. And dengarlah apa nasihat saya ni dengan sebaik mungkin. Industri kita tak lama. Dunia ni pun tak akan lama, bang. Dunia ni pun tak akan lama. Tempat semalam Real Expedisi main 2018, kita main kat situ. Itulah show kita. Enjoy lah Real Expedisi. Sementara korang nak enjoy tu, enjoy lah. Teruskan. Tapi sekali-sekala pandang apa yang saya cakap ni, kaji apa yang saya cakap ni. Jangan mundurkan diri korang sendiri. Korang ni pemuzik yang kita semua boleh banggakan tau. Tapi you must come up with your own style lah. You must come up with your own style after this. InsyaAllah. Saya dengan show Babylon ni kalau ada, ataupun show 3M show ni, saya nak pastikan sebelum saya naik atas pentas, cakap pun tak nak lah. Lagi baik kita buat dulu lah. Deliver dulu, nanti baru cerita lah, senang. Okay. All the best pada sahabat-sahabat semua. Take care. Mana-mana yang terkasar bahasa, tersilap cakap. And Ready Real Expedisi. Sama-sama. Okay, pada siapa yang ambil benda ni secara positif, tahniah saya ucapkan. Kalau ada apa-apa yang perlu daripada saya sebagai bantuan, sebagai apa saja, insyaAllah saya datang. Ramai lagi kawan-kawan lain yang ada. Ramai kawan-kawan lain. So, sama-sama kita majukan industri kita. And ramai-ramai kita majukan industri kita. So, take care. Saya hanya main 3-piece saja bang. I will never play with 4-piece. Never. Okay. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat semua, teruskan support
player-player kita jangan menghina kalau bolehlah, eh, jangan menghina, jangan jatuhkan sangat, cuma cakap baik-baik, tegurlah dengan cara baik-baik. Kita bawa satu pusingan lagi ke terakhir, pusingan terakhir kita ini kita bawa semua ke depan dengan pemikiran yang lebih baik, insyaAllah. Okay. Salam hormat saya untuk semua sahabat-sahabat dalam Real Ekspedisi, adik-adik saya semua, eh, dan juga bakal nama baru dan lagu-lagu baru untuk korang. Salute. All the best, brother. All the best, guys. Pada semua sahabat-sahabat di Wakhir, apa nama tu, Si Jangkang. Apa nama tempat? Lupa. Apa nama tempat semalam tu? Boleh ingatkan balik? Aduh. Ha, Maju Music untuk Malaysia, untuk negara. Okay, all the best sahabat-sahabat Warisan Hall. Untuk Wak di Warisan Hall, terima kasih untuk bagi t-shirt pada saya. Ha, nanti saya pakai. Ha, Warisan Hall. Okay, dan semua sahabat-sahabat yang kita jumpa di belakang sana dengan apa, Joy Orange-nya, MM dapat saya dipanggil sign untuk jaket dia. Semua rokok-rokok sign, saya pun disuruh sign. Alhamdulillah. So, kita rapatkanlah Sitorahim dengan sahabat-sahabat engineer, Rahmat lah, itulah macam-macam kita jumpa di belakang. Teruskan berbakti kepada industri muzik Malaysia. Anda-anda semua adalah terbaik, rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya, adik-adik dan abang-abang saya. Saya menghormati anda tak kira apa pun. Okey, salam hormat saya. Ha? Salam hormat saya pada yang tak seberapa ni, saya orang kampung. Saya bangga saya orang kampung, saya anak jati Johor, orang Keluang. Saya bangga saya pemuzik Malaysia. Saya bangga saya pemuzik Malaysia. Saya sayang semua sahabat-sahabat saya. Saya sayang semua. Okey, siapa pun ada hak untuk marah saya, siapa pun ada hak untuk tegur saya. Okey, kita hidup positif betul lah bang. Tegur menegur, okey. All the best, brother. Take care. Love you all. Thank you, Eddie. Thank you. Thank you. Keep it up, keep it up. Bring the band to another level. Kita orang semua support, guarantee. Kita nak semua sahabat-sahabat, kalau kata Faris dan anggota baru keluar dengan nama baru dan dengan karya-karya baru, saya minta semua sahabat-sahabat bagi serga show dia orang lanyak, kau-kau punya masuk, support terus. Okay? Ini cara kita nak angkat martabat industri muzik Malaysia. All the best to Faris. Good job. Good playing. Bassis, drama, penyanyi. All the best. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye.